Halo, apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini kita membahas tentang bagaimana melakukan spin forehand biar akurasi pukulannya itu maksimal, artinya tidak gampang mati sendiri. Contoh videonya seperti ini. Jadi untuk teman-teman, biar kalian bisa melakukan teknik spin seperti yang baru saja dicontohkan, di sini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama, perhatikan posisi bednya sedikit terbuka ya, semakin tajam semakin dibuka. Tahapan yang kedua, setelah awalan bednya kalian buka, gerakannya ke depan ya, karena otomatis kalau awalannya dibuka, kena posisi saat kontak point itu, kenanya bednya lurus seperti ini, jadi tinggal digesek masukkan ke depan. Poin yang ketiga ini penentu ya teman-teman, jadi perhatikan timing pukulnya. Timing pukulnya selalu di titik puncak atau titik tertinggi. Poin keempat, perhatikan tumpuan kaki kalian atau kuda-kuda kalian. Contohnya seperti berikut. Poin kelima, putar pinggang kalian pada saat bersamaan dengan kontak poin. Set, contohnya seperti ini. Cukup dulu tips dari TPV tentunya, 5 tips supaya spin kalian akurasinya lebih maksimal. Hasilnya seperti yang baru saja teman-teman lihat. Yang di rumah silahkan dicoba, seandainya belum berhasil, cek dari tips yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pasti berhasil. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, salam pingpong.